Di musim kemarau, para pembudidaya ikan lele di kota Tasikmalaya semeringah karena harga jual anak ikan lele sedang bagus dan berada di titik termahal. Seperti yang dirasakan oleh sekelompok pembudidaya ikan lele di Cibeber, Kelurahan Sampung Pari, Mangkubumi. Mereka mendapat untung banyak karena tidak semua daerah bisa membudidayakan lele akibat tidak adanya pasokan air. Musim kemarau memang berdampak negatif terhadap perkembangan benih ikan lele karena kekurangan air dan cuaca yang cukup dingin dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan tubuh ikan lele. Namun, di tengah bagusnya harga jual benih lele, mereka mengeluhkan mahalnya pakan ikan yang diakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Biasanya, harga pakan per karungnya Rp300.000, kini jadi Rp325.000. Benih ikan lele hasil budidaya warga Cibeber ini banyak dicari oleh para konsumen di tengah langkanya benih ikan lele akibat musim kemarau.